Hi guys, welcome back to GMTech ID. Kembali lagi bersama saya, Yolanda Mardayahya. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya di masa pandemi ini. Selalu jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Jadi, kali ini Yolan mau ngasih tahu laptop terlaris bulan Juni tahun 2021 versi GMTech ID. Nah, sebelum Yolan kasih tahu apa-apa aja sih laptop terlaris di bulan ini, seperti biasa, Yolan mau teman-teman untuk like, comment, and subscribe YouTube GMTech ID sekarang juga. Ini adalah Dell Latitude 3410. Dell Latitude 3410 menggunakan prosesor Intel Core i5 1TB HDD, memori 4GB DDR4, memiliki operating system Windows 10 Home, memiliki layar berukuran 14 inch HD display. Laptop ini dibanderol dengan harga Rp8.899.000. Nah, laptop yang kedua, ini ada Lenovo V14 EEL. Lenovo V14 EEL menggunakan prosesor Intel Core i5 dengan RAM 4GB, SSD 256GB, dengan layar berukuran 14 inch, dan operating system Windows 10 Plus OHS 2019. Laptop ini dibanderol dengan harga Rp8.399.000. Nah, laptop yang ketiga, ini ada Asus A416JP. Asus A416JP menggunakan prosesor Intel Core i5 dengan RAM 4GB, SSD 512GB, NX 332GB dengan layar berukuran 14 inch menggunakan operating system Windows 10 Plus OHS 2019. Laptop ini dibanderol dengan harga Rp9.999.000. Laptop yang keempat, ini adalah Asus K413EQ. Asus K413EQ menggunakan prosesor Intel Core i5 dengan RAM 8GB, SSD 512GB, dengan layar berukuran 14 inch, MX 352GB, dengan operating system Windows 10 Plus OHS 2019. Dengan port yang terdiri dari 1 port adapter power, 1 HDMI, 1 USB Type-A, 1 USB Type-C, 1 combo audio jack, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 micro SD card reader. Laptop ini dibanderol dengan harga Rp11.999.000. Nah, laptop yang kelima, ini ada S433EQ. Asus S433EQ menggunakan prosesor Intel Core i7 dengan RAM 8GB, SSD 512GB, dengan layar berukuran 14 inch, MX 352GB, operating system Windows 10 Plus OHS 2019. Dengan port yang terdiri dari 1 adapter power, 1 HDMI, 3 USB Type-A, 1 USB Type-C, 1 combo audio jack, dan 1 micro SD card reader. Laptop ini dibanderol dengan harga Rp14.699.000. Laptop yang terakhir, ini ada Asus ZenBook Duo. Asus ZenBook Duo menggunakan prosesor Intel Core i5 dengan RAM 8GB, SSD 512GB, dengan layar berukuran 14 inch, MX 452GB, operating system Windows 10 Plus OHS 2019. Laptop ini terdiri dari port 1 HDMI, 2 USB Type-C, 1 USB Type-A, 1 combo audio jack, dan 1 micro SD card reader. Laptop yang terakhir ini dibanderol dengan harga Rp21.999.000.
Nah, jadi ini dia 6 rekomendasi laptop terlaris bulan Juni 2021. Nah, kalau Yolan sih pilih yang ini, ZenBook Duo. Karena selain tampilannya yang elegan, simple, dan juga minimalis, dia punya dua layar yang cocok banget buat kamu para content creator. Dan buat kamu yang mau beli laptop-laptop ini, kalian bisa beli di Tokopedia kita, namanya GMTech_ID. Atau kalau teman-teman mau lihat katalog lainnya, kalian bisa kunjungi website kita www.gmtech.co.id. Dan kalian juga bisa lihat di aplikasi GMTech, namanya GMTech. Dan yang terakhir, jangan lupa follow Instagram kita @gmtech.id, karena di sana ada info-info update mengenai produk-produk yang ada di GMTech ID. So guys, sekian video kali ini. Thank you for watching this video. See you to the next video.